Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan langkah kaki kita ke rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Rasul menyebutkan bahwasanya keutamaan yang sangat banyak bagi orang yang mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Di antaranya orang yang melangkahkan kakinya ke masjid akan diberikan kelebihan, setiap satu langkah akan diangkat derajatnya. Setiap satu langkah akan dihilangkan, dihapuskan keburukan darinya. Ketika dia mendatangi masjid, maka dia dalam keadaan salat, maka nanti sholatu ya tahmisu. Ketika dia menunggu sholat, maka dia terhitung seperti orang yang sholat insyaAllah. Di antara keutamaan yang lainnya adalah ketika seorang bisa melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Rasulullah menyebutkan orang yang sholat isya berjamaah, maka karena sholat nisfal lain, seperti sholat separuh malam, masya Allah. Kalau misalkan malam dari jam 7 sampai jam 4, ada berapa jam ini? 9 jam. Berarti kalau separuh malam, berarti kita sholat 4,5 jam. Tadi kita sholat ada 1 jam deh. Gak ada 1 jam yang ada. Sudah lumayan ngantuk. Tapi orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, ini kuncinya. Jadi harus berjamaah, bukan sendirian. Maka dia seperti sholat separuh malam, masya Allah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat tersebut. Mudah-mudahan pahala kita demikian. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk, masya Allah. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, walaupun ngantuk, walaupun gelap. Karena di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mendatangi masjid dalam keadaan kegelapan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya, cahaya pada hari kiamat. Ikhwal akhwat rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita insyaallah sekilas nanti kita akan bahas tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertanyaan adalah kenapa kita perlu mengenal Allah taala? Maka di sini ada beberapa hal. Yang pertama, karena kita telah mengikrarkan diri kita ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah taala, maka kita perlu mengenal Allah taala. Yang kedua, kenapa kita perlu mengenal Allah taala? Karena seorang dia bisa menempat
mendapatkan kedudukan yang sebenarnya ketika dia mengetahui hakikatnya. Sebagaimana contoh misalkan ada seorang yang melihat apa ini namanya remote ya. Kalau seorang anak kecil yang baru 3 tahun, kira-kira ini untuk apa kira-kira? Mainan, ngebuk konsolnya, dilempar. Kenapa demikian? Karena dia nggak tahu hakikat dari ini. Demikian pula seorang muslim, ketika dia nggak mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia nggak akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, menempatkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah menyebutkan, di antara cara mengenal Allah Ta'ala adalah yang pertama mengenal tentang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun mengetahui wujud Allah Ta'ala, maka di antara Allah menyebutkan ada dua hal bagaimana supaya kita mengenal Allah Ta'ala dari wujudnya ini. Yang pertama adalah melalui ayat-ayat kauniyahnya. Ketika kita melihat alam semesta ini yang sedemikian luar biasa, maka kesimpulannya pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam semesta yang sedemikian luar biasa tidak ada yang menciptakan. Bagaimana keteraturan bumi ini, bahkan di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ada hal-hal yang luar biasa. Kalau kita belajar tentang misalkan biologi, bagaimana proses-proses metabolisme dalam tubuh kita, insyaallah luar biasa. Dan ternyata itu ada yang mengatur semuanya. Allah menyebutkan wa fi anfusikum dalam surat Tur kalau enggak salah, dan dalam diri kalian apalah itu besir, apa kalian tidak memperhatikan bahwasanya dalam diri kita ada pelajaran. Adanya kita yang sedemikian ini pasti ada yang menciptakan. Kemudian misalkan kita perhatikan telinga kita. Kalau kita lihat di dalam telinga itu ada apa aja? Paling hanya tulang-tulang yang gadok-gadok gitu ya. Dan ukurannya juga kecil-kecil. Dan kalau dilihat ini sangat sepele begitu. Tapi masya Allah, ternyata dari itu kita bisa mendengarkan lantunan Al-Quran, merdunya azan, panggilan sholat dan seterusnya. Ini padahal hal-hal yang sepele. Bagaimana mata kita bisa melihat, masya Allah, mata kita bisa berakomodasi, mohon maaf kalau yang sudah sepuh atau sakit beda lagi ya. Akomodasi mata kita itu masya Allah luar biasa. Kita bisa melihat dalam sepersekian detik, dekat jauh dalam hal yang luar biasa. Kalau kamera belum bisa, kamera pasti dia autofokusnya masih menyesuaikan. Tapi kalau mata kita tek langsung gitu ya, luar biasa. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita? Pasti maha sempurna. Inilah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam ayatnya menyebutkan bahwasanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan ini mereka yatafakkarun, memikirkan, berpikir masyaallah demikian luar biasa, fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Hingga akhirnya apa? Mereka mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah menciptakan ini itu batila.
sia-sia, enggak ada gunanya, tidak. Semua yang Allah ceritakan pasti ada manfaatnya. Bahkan Allah tidak menciptakan keburukan secara murni. Bahkan misalkan Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan nyamuk, kira-kira ada gunanya enggak, Bapak Ibu? Ada gunanya enggak? Ada. Apa gunanya? Kenapa Allah harus menciptakan iblis yang sukanya mengganggu kita? Apa kira-kira gunanya? Untuk ujian, betul sekali. Untuk menguji diri kita. Kalau kita enggak ada ujian, berarti kesimpulannya apa? Kita sama semuanya, enggak ada bedanya. Padahal Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah Ta'ala yang menciptakan al-maut, kematian juga Allah yang menciptakan. Al-hayat Allah yang menciptakan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalannya? Jadi nanti di surga itu seorang bertingkat-tingkat derajatnya. Demikian pula neraka bertingkat-tingkat. Sehingga seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ketika tadi lulus ujian. Ketika dia lulus ujian, ditempatkan di tempat yang rendah. Lah, makanya orang yang paling berat ujiannya, manusia yang paling berusaha siapa? Para Nabi dan para Rasul. Masya Allah, Nabi Muhammad itu luar biasa ujiannya. Ketika beliau diuji dengan kaumnya, keluarganya, paman-pamannya yang memusuhinya, Masya Allah, luar biasa. Bahkan ketika Nabi Muhammad ini pergi ke Taif, dia, beliau ini pergi berdakwah di Taif, maka tidak ada satu orang pun yang menerima dakwahnya. Bayangkan, padahal perintah Allah Ta'ala. Ketika sampai di sana, yang didatangkan apa? Anak-anak kecil sama budak-budak suruh melempari Rasulullah, Masya Allah. Sambil dikatakan apa? Rasul dikatakan majnun, gila. Rasulullah digelari dengan sahir, kahin, tukang sihir, dukun, ini Masya Allah. Alhamdulillah, kita ngajak orang lain kemudian yang mengatakan kita dukun atau tukang sihir, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana ketika Rasulullah merubah orang-orang kafir Quraisy yang demikian luar biasa? Ketika itu mabuk-mabukan merajalela, kemudian suka mengundi nasib, suka berperang, suka membunuh anak perempuan dan seterusnya, ini luar biasa. Akan tetapi Rasulullah, ini tadi ujiannya yang paling besar adalah para Nabi dan para Rasul. Bagaimana dengan kiai ulama? Demikian pula ujiannya juga semakin besar. Kemudian tadi yang pertama adalah dengan ayat-ayat kauniyah. Apa yang ada di alam semesta ini adalah bukti kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan ayat-ayat kauniyahnya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang dirinya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dari sini kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa, dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana nama-nama Allah Ta'ala? Allah memiliki berapa nama? Banyak nama. Yang disebutkan adalah 99 nama. Inna lillahi 99 isma. Sebenarnya Allah memiliki 99 nama. Faman ahsah kedekhal jannah. Barang siapa yang menjaganya, maka dia masuk surga. Tadi misalkan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan nama-nama Allah semuanya menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala.
Dan nama ini menunjukkan sifat pula. Beda dengan manusia. Ada orang namanya sabar, tapi belum tentu dia sabar. Ada orang namanya soleh, belum tentu dia soleh. Tapi kalau nama Allah Ta'ala pasti terkandung sifatnya. Ketika Allah Al-Ghaffar, maka ada sifat pengampun bagi Allah Ta'ala. Allah Al-Wahhab, maka Allah memberi karunia. Dan seterusnya. Jadi dengan kita mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mengetahui Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat As-Sami', apa artinya? Maha mendengar. Maka kita yakin bahwasanya Allah itu mendengar seluruh hal. Bahkan ucapan hati kita Allah mendengarnya. Ucapan hati kita Allah dengar. Bagaimana dengan yang kita ucapkan? Kalau kita memahami satu saja misalkan ini, Allah maha mendengar, maka kita tidak akan mudah untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Kita tidak akan mudah untuk ngerasani tonggone dan seterusnya. Allah Al-Basir, Allah Al-Alim dan seterusnya. Ini akan memberikan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita ingin mengetahui Allah Ta'ala, maka hendaklah kita jadi mengenal Allah Ta'ala melalui yang pertama adalah makhluk-makhluknya yang ada dalam semesta ini. Kemudian yang kedua apa? Ayat-ayat qawliyah di dalam Al-Quran maupun hadis tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Hal ini terkait dengan terakhir Imam Muhammad menyebutkan bahwasanya kita wajib mengetahui tentang ilmu, di antaranya ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Karena ini terkait dengan apa istilahnya ya, masa terakhir kita di dunia ini, finish kita. Setelah kita meninggal, kita akan masuk mana? Alam barzakh. Dalam barzakh nantilah kita akan ditanyai oleh malaikat semuanya tanpa terkecuali. Baik dia meninggalnya kecil maupun meninggalnya sudah tua, semua ditanya. Apa pertanyaannya? Di antaranya man rabbu? Siapa rabbmu? Ini yang jadi apa namanya ujian terbesar kita. Kalau kita bisa menjawabnya, selamat, dan seterusnya akan mudah. Tapi kalau ini kita belum bisa menjawabnya, maka seterusnya akan susah. Dan ini bukan pertanyaan seperti kuis, tidak. Sekarang kita hafalkan, kemudian bisa jawab, tidak. Inilah pertanyaan konsekuensi. Kita ketika bisa mengatakan Rabbiyallah, Rabbu adalah Allah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menempatkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kedudukannya sebenarnya. Ketika kita belum menempatkan kedudukan Allah, mengenal Allah Ta'ala, belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan malaikat ini. Mudah-mudahan jemaah semuanya dan kita semuanya di sini dimudahkan Allah Ta'ala dalam nanti menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, mohon maaf kalau salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.